Sabah FC menepati ramalan mara ke pusingan kedua Piala FA selepas menewaskan Respect FC pasukan dari Liga M3 2-0 di Stadium Likas. Kedua-dua gol berjaya dihasilkan pada separuh masa kedua ketika permainan agak mencabar berikutan hujan lebat yang menyebabkan keadaan padang licin. Secara keseluruhannya, Sabah FC menguasai sepanjang permainan. Repek FC membuat lapisan pertahanan sepanjang permainan dan hanya membuat counter attack terhadap pasukan tuan rumah. Ini jelas Respect FC berjaya memberi saingan malahan berjaya mencipta beberapa percubaan berbahaya dan menguji penjaga gol Sabah Damin Lim. Sabah hampir mendapat mencipta peluang menerusi sepakan percuma pemain importnya, Jackson De Souza pada minit ke-45 namun bola melepasi palang gol lawan. Dan keputusan separuh masa pertama 0-0. 5 minit selepas babak kedua bersambung, gol yang dicari Sabah akhirnya menjelma apabila Umareng Bacuk menanduk masuk hantaran lintang yang kemas dari penyerang Amri Yahya. Ketinggalan 1-0 tidak mematahkan semangat Respect FC dan mereka hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-60. Namun penjaga gol Sabah, Damin Lim sempat mendakap bola yang sebelumnya terlepas. Namun, 5 minit sebelum tamat perlawanan Nazirul Naim Cik Hashim membunuh semangat lawan apabila menjaringkan gol kedua Sabah hasil assist daripada Pak Tesu. Keputusan kekal 2-0 hingga tamat masa perlawanan. Sabah FC menepati ramalan mara ke pusingan kedua Piala FA selepas menewaskan Respect FC dengan selesa. Terima kasih meluangkan masa bersama Uncle Bola Channel dan jangan lupa subscribe, like dan share. Jumpa di video akan datang.